Hadirin sekalian yang saya muliakan, Papua merupakan surga kecil yang jatuh ke bumi. COVID-19 berdampak pada ketimpangan pembangunan, baik sosial, ekonomi, kebutuhan manusia, dan hubungan manusia dengan teknologi. Pandemi telah menyadarkan kita tentang betapa pentingnya sains atau teknologi dalam memandu pembuatan kebijakan dan nilai-nilai kejujuran serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Lasmono 2013 menyatakan bahwa pembangunan di Papua memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan, memberikan dampak redistribusi horizontal dan juga vertikal. Upaya membangun kehidupan baru di Papua merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, Bimas Noken di Polda Papua menjadi fasilitas efektif bagi Polri dalam misi universal Solus Populi Suprema Lex Sesto, sebagaimana diucapkan Cicero de Ligibus pada 1737 di Itali, yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan demikian, Polri bersepakat untuk memahami sifat peradaban dunia pasca pandemi. Kita sebagai agen dan agensi serta struktur dituntut mempersiapkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang timbul dari semua perubahan di segala sektor, baik keamanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi informasi.